Sekarang ini kita ada di pantai Batakan Baru. Kita ngecam di sini. Rencananya kita mau bermalam di sini nanti. Set up tendanya. Untuk cuaca sih bagus kayaknya hari ini. Tinggal nunggu sunset, mudah-mudahan sunsetnya nanti bisa dapat bagus. Oke. Jadi Pantai Batakan Baru ini adalah pantai unggulan di Kabupaten Tanah Laut karena kita disuguhi view yang paling bagus, itu adalah view sunset tepat di hadapan kita. Jadi pantai ini terletak di Desa Pandangan Lama, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kami berada di pantai ini kebetulan pas awal puasa, jadi pengunjungnya tergolong tidak terlalu ramai, tapi ada pengunjungnya, tetap ada karena termasuk pantai favorit. Jarak dari ibu kota provinsi Kalimantan Selatan sendiri tidak terlalu jauh, hanya perlu waktu kurang lebih 2 jam sampai 2 jam setengah. Disuguhi pantai yang cukup lumayan lebar dan fasilitasnya juga lumayan lengkap. Spot-spot untuk mendirikan tenda juga termasuk pilihannya banyak. Karena garis pantainya ini membentang dari Batakan Baru hingga Batakan Lama hingga ada pantai apa itu Cemara kalau tidak. Jadi pantai ini spot paling menariknya adalah di saat senja hari, karena kita bisa menikmati suasana yang begitu indahnya di saat senja seperti ini, karena kita bisa menikmati suasana sunset dengan panorama langitnya yang jingga keunguan. Suasana malam hari ini cenderung tenang. Jadi kami sedangkan ini sedang mempersiapkan untuk makan malam, menunya sederhana saja, telur, sosis, ada nasi yang kita masak ala-ala panci jadul itu, panci Jawa. Setelah makan malam selesai, saya bersama anak saya ini jalan-jalan di sepanjang garis pantainya, karena waktu malam ini pantai itu dalam keadaan sedang surut, jadi mau cari-cari binatang-binatang laut. Ini ular laut kekeringan.
kita kelomang itu kan dipelihara apa apa? Saat menjelang tengah malam, mulailah di sini cuacanya mulai tidak kondusif karena angin mulai bertiup dengan kencang. Awalnya kami tidak terpikirkan hingga badai, tapi ternyata terjadi badai. Ini kayaknya masih mau hujan lah. Pagi hari ini mau masak dulu. Ini sebenarnya puasa, tapi kami tidak berpuasa, jadi mau bikin sarapan. Tadi setelah tadi malam diterpa badai dari jam 12 malam hingga subuh masih hujan terus. Sampai kucing ini mau ikut masuk dalam tenda nih. Kucing gemoy. Anginnya nggak terlalu besar di sini, nggak sekeras yang di tempat kita sana. Dan di sini ada glamping area
kalau yang mau ngeglamping-glamping di sini. Ini ada colokan listrik juga di sini. Bagus. Glamping-glamping di sini bisa juga. Oke, kita lihat sana. Yang sana itu Tanjung Dewa. Ini Pulau Datuknya. Nah, itu ada Bukit Timah di situ, Lepas Naga, Birah di sana. Kita sekarang di sini menuntaskan paketnya di sana. Gak setengah jam gitu.